Bersama kami setelah sempat kembali ke rumah masing-masing, ratusan warga sisi barat Gunung Merapi, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, kembali dievakuasi. Aktivitas kegempaan Gunung Merapi semakin tinggi dan lava pijar sudah nampak di puncak gunung. Satu persatu warga dari kelompok rentan naik ke atas mobil. Ratusan warga Dusun Babadan 1 Desa Paten, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, kembali dievakuasi. Dengan membawa barang seadanya, warga di radius 5 km dari puncak Merapi ini diangkut dengan menggunakan truk TNI, ambulans, hingga mobil relawan. Pasalnya aktivitas Gunung Merapi kembali meningkat. Lava pijar juga sudah terlihat di puncak gunung. Warga mengaku resah dengan kondisi Merapi yang terus meningkat. Ya takut ya. Ini mau rencana mengungsi kemana, Mbak? Banyurojo. Banyurojo ya. Oh, tiap hari kalau sekarang sering dengar suara gemuruh. Suka, sering. Sering ya. Karena aktivitas Merapi ini sudah semakin meningkat, sudah berubah dengan signifikan. Ada berapa dusun, Pak, yang sekarang? Untuk saat ini satu dusun, Dusun Babatan 1. Untuk Dusun Babatan 2 masih proses pemberian sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat. Warga diminta tetap bertahan di pengungsian hingga kondisi benar-benar aman. Hingga kini status Gunung Merapi masih berada di level siaga. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono melaporkan. BPPTKG Yogyakarta menyebutkan Gunung Merapi sudah masuk awal fase erupsi. Dan hal ini tandai dengan naiknya magma yang telah sampai di permukaan kawah dengan intensitas guguran yang terus terjadi. Lava pijar di puncak Gunung Merapi terekam kamera termal Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG Yogyakarta Selasa malam. Kepala BPPTKG Yogyakarta Hanik Humaida menyatakan pergerakan magma dari dalam Gunung Merapi sudah sampai bawah permukaan kawah. Gas yang mendorong magma ke permukaan kawah juga mengakibatkan guguran material yang dominan ke arah barat daya. Dengan adanya lava pijar dan intensitas guguran yang terus terjadi, menunjukkan Gunung Merapi masuk awal fase erupsi. Saat ini juga sudah terjadi erupsi, gitu ya. Jadi erupsi itu adalah suatu proses di mana material vulkanik itu sudah ada di permukaan. Jadi kalau ada kubah lava, ini adalah ini sudah terjadi erupsi. Tadi sudah kita sampaikan juga bahwa sekarang ini adalah awal fase erupsi di Gunung Merapi. Warga lereng Merapi diimbau tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari puncak Merapi. Dari Yogyakarta, Tim Liputan melaporkan.